Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat INH yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan ini kita bertemu kembali dalam kajian yang akan membahas tentang keutamaan-keutamaan Ramadan, apa yang seharusnya kita lakukan di Ramadan, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan dua hal yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan, yang dimana banyak orang belum mengetahui tentang hal ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lafaznya berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Yang artinya, jika datang kesempatan bulan Ramadan, maka dibukakan pintu surga dan ditutup oleh Allah pintu neraka, dan juga syaitan-syaitan dibelenggu. Teman-teman sekalian, teman-teman INH yang dirahmati oleh Allah, di sini banyak orang tidak paham tentang pengertian kenapa di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, tetapi masih banyak orang yang melakukan maksiat. Baik, beberapa kesimpulan ulama bahwa yang dimaksud syaitan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti syaitan tidak bergerak dan tidak melakukan tugasnya untuk menggoda manusia. Di sini terdapat dua makna. Yang pertama, syaitan dibelenggu dengan belenggu yang hakiki. Artinya, ia benar dibelenggu oleh belenggu yang dipasang oleh malaikat atas perintah Allah. Dan yang makna yang kedua, yaitu syaitan dipersempit pergerakannya untuk menggoda manusia. Baik, kita bahas makna yang pertama. Perlu kita ketahui sebelumnya di riwayat hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang tugas syaitan sehari-hari, bahwa di malam hari syaitan akan melakukan aksinya berupa naik ke langit untuk mengintip atau mendengar rahasia Allah, di mana Allah setiap malam itu selalu memberikan titah kepada malaikat secara langsung dari langit, dari ars Allah ke langit yang pertama. Dan syaitan akan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit yang pertama dan berusaha untuk menguping apa yang dititahkan Allah kepada malaikatnya. Ini akan terjadi setiap hari tanpa kita ketahui. Kita tidak tahu karena manusia tidak bisa melihat makhluk yang gaib. Tetapi ini berlaku setiap malamnya. Dan pada bulan Ramadan ini tidak berlaku. Aksi syaitan pada bulan Ramadan yang setiap hari dilakukan tepatnya pada malam hari tidak bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ini pengertian dari makna yang pertama. Kenapa? Karena syaitan pada bulan Ramadan tangannya dibelenggu oleh belenggu Allah. Kemudian masuk ke makna yang kedua, bahwa syaitan tidak bisa menggoda manusia alias pergerakannya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya manusia tanpa syaitan pun bisa berbuat kemaksiatan, yaitu dengan syahwatnya.
Nah, sekarang ulama menyimpulkan, sahabat-sahabat INH, ulama menyimpulkan bahwa orang akan melakukan maksiat atau melakukan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan itu tergantung kepada kebiasaan dia sebelum Ramadan. Maka orang yang Ramadannya diterima, yang amalan ibadah pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan berdampak sampai 11 bulan ke depan hingga bertemu bulan Ramadan kembali. Tetapi tanda-tanda orang yang puasanya atau di bulan Ramadan amalan ibadahnya tidak diterima, maka dampaknya adalah 11 bulan setelah Ramadan dia akan tetap melakukan maksiat seperti kemaksiatan yang dilakukan sebelum Ramadan. Teman-teman INH, maka kita bisa tarik kesimpulan pada makna yang kedua ini, bahwa 11 bulan yang kita 11 bulan yang kita lalui dengan beramal yang baik itu akan berdampak pada bulan Ramadan, akan berdampak pada amalan kita di bulan Ramadan. Begitu juga sebaliknya, 11 bulan yang kita lalui dengan amalan-amalan buruk itu akan mempersulit kita beribadah di bulan Ramadan. Teman-teman INH, semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi bekal sahabat-sahabat INH semua untuk bisa menjalani kegiatan amal ibadah di bulan Ramadan dengan khidmat. Dan terutama jangan lupa niatkan bulan Ramadan dengan perbanyak doa dan juga dengan memperbanyak permohonan ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan dalam menjalani segala amalan ibadah yang terkecil sampai yang terbesar di bulan Ramadan. Akhirnya saya tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.